pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang mempertemukan Australia dan timnas China. Sementara ini, hingga menit ke-23, timnas China unggul 1-0 lewat gol dari Kie Weneng di menit ke-20. Data statistik menyajikan, sebenarnya The Socceroos lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 81% ball possession dan berhasil melesatkan 3 tembakan. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, timnas China akan naik ke peringkat 4 dengan koleksi 3 poin. Sedangkan The Socceroos Australia akan menempati posisi juru kunci dengan raihan 1 poin.